Isih cilik diwulang ngaji sok yen gede supaya ngerti. Wa 'alal jumlati, lan iku tetep ing ngatasi jumlah. Fa innal mu'minah, moko utawi satuhune al mu'minah, wong kang mukmin, as-shadiqah, kang bener imani. Huwa utawi al mu'minah shadiqah iku alladzi kang ya'malu ngamalaken sapa alladzi bis-shalihati, kelawan pira-pira amal saleh. Wa yukhlisu, lan ngikhlasaken sapa alladzi fiha ing dalem bis-shalihati, pira-pira amal saleh. Wa yarjulan ngarepaken sapa alladzi al-qabulah ing qabule amal saleh. Wa thawabah, lan ganjarane amal saleh alaiha ing atase pira-pira amal saleh. Min fadlillahi, saking karuniane Allah Subhanahu wa taala. Wa yujanibu, lan bakal ngedohi sapa alladzi as-sayyiati ing pira-pira amal kang elek. Wa yub'idu, lan bakal ngedohi sapa alladzi anha saking as-sayyiati, pira-pira amal elek. Wa yakhafu, lan bakal weddi sapa alladzi weddi ayyubtala ing yento den belai sopo alladzi biha kelawan as-sayyiati, piro-piro amal kang olo, kang elek. Wa yakhsha, lan bakal weddi sopo alladzi al-iqabah ing sikso alama ing atasi mabarang amalahu kang wis ngelampaaken sopo alladzi hu ing mabarang minha nyatani mabarang setengah saking as-sayyiati, piro-piro amal kang olo, piro-piro amal kang elek. Wa yarjul maghfiratah, lan bakal ngarep sopo alladzi al-maghfiratah ing pengepuro minallahi nyatani saking Allah ba'da taubati ing dalem sawisane taubat wal inabati lan bali ilallahi tumeka maring Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minal mu'minina, moko man utawi sopone wong kana kang ono sapa man minal mu'minina iku tetep setengah saking pira-pira wong mukmin kabeh ala ghairi hadhihi al-awsafi, iku tetep ing ngatasé liyane ikilah pira-pira sifat. Fahuwa, moko utawi man minal mukhallitina, iku tetep setengah saking piro-piro kang mukhallit. Mukhallit itu orang yang bercampur, artinya Islam KTP lah kasarnya, itu orang beriman tapi perbuatannya itu mukhallit. Sholat ya sholat gitu, maksiat ya maksiat gitu. Nah itu namanya Islam KTP. Wa amruhu, lan utawi perkara niman fi ghayatil khatari, iku tetep ing dalem puncake bahaya. Fafham hadhil jumlah, fafham moko pahamono sopo siro hadhil jumlatah ing ikilah jumlah. Wa talib, lan nuntuto siro nafsakah ing awak siro biha kelawan hadhil awsof, biha kelawan hadhil awsof atau biha kelawan piro-piro amal saleh. Tanju moko bakal selamat. Wa tafuzu, lan bakal berhasil sopo man insya Allah ta'ala, lamun sya'ah ngarepaken sopo Allah, sifati Allah ta'ala kang mahaluhur ya Allah. Jadi sohibur ratib
atau muallif kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita itu mengetahui dengan yakin. Jadi sampean harus tahu, tahu dengan yakin, ya, bahwasanya kullama kana al-imanu aqwa, apabila adanya keimanan itu aqwa, lebih kuat, wal amalu aslah, dan amalnya itu lebih baik, kana al-khawfu akthar, maka perasaan khawatirnya itu lebih banyak. Wa kullama kana al-imanu adhaf, dan apabila adanya imannya itu lemah, wal amalu aswa, dan amalnya buruk, kana al-khawfu aqal, maka perasaan takutnya itu lebih sedikit. Wal amnu wal ightiraru aghlab, sementara perasaan aman dia, dia merasa aman, dan tertipunya dirinya itu lebih menguasai di dalam kehidupannya. Fa'tabir, maka pertimbangkanlah zalika, apa yang telah disampaikan tadi, fi nafsikah, di dalam diri kamu, wa fi ghairikah, dan di dalam diri orang selain kamu, tajiduhu ya bainan, maka kamu akan menemukan kepahaman, pengertian. Jadi begini Pak, orang itu kalau dia sama sekali tidak punya rasa takut ketika dia itu melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwasanya imannya lemah. Kenapa kok imannya lemah, Pak? Karena begini, kembali lagi kepada apa yang sering kita diskusikan, yang sering kita jadikan bahan untuk introspeksi, untuk berpikir, merenung, apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitabnya, yaitu Nasaihul Ibad. Apa kata beliau? Fa inna jami'a awamirillahi, sesungguhnya seluruh perintah-perintahnya Allah itu, baik perintah berupa larangan maupun perintah berupa anjuran untuk dilaksanakan, tarji'u ila khaslataini, itu kembali kepada dua perkara. Artinya pokoknya itu dua. Inti dari semua perintahnya Allah itu adalah dua perkara. At-ta'zimu lillah, satu, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqillah, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah. Berarti kalau orang itu berani melanggar perintahnya Allah dengan alasan apapun, baik itu alasannya capek, baik itu alasannya sibuk, atau alasannya karena dia yakin bahwa dirinya itu bagian dari umat Nabi Muhammad dan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad, atau karena dia bernasab kepada Nabi Muhammad sehingga dia lebih merasa yakin bahwasanya dirinya akan selamat karena sebab darah yang mengalir dalam dirinya itu adalah darah suci Nabi Muhammad SAW. Maka ini tanda orang yang imannya lemah. Loh kok bisa begitu? Iya. Jangankan orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan Nabi Muhammad, hubungannya dengan Nabi Muhammad itu hanya hubungan keimanan saja. Orang yang punya hubungan darah sekalipun, di dalam kitab Nasaihud Diniyah ini
di awal-awal tuh di mukaddimah, coba sampean buka di mukaddimah itu. Ah, ya kan? Dan perhatikan tuh di mukaddimah, terus kasih garis tuh. Biar sampean paham bahwa tidak ada siapapun yang boleh melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh siapapun itu. Ya. Pertama itu, pertama-tama itu. Sampean lihat setelahnya tentang masalah qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu kan ya. Panggil enggak? Enggak ada nih. Ya. Tuh. Terus nanti kan di bawahnya itu kan ada tuh. Ya. Wa taqwa, adapun takwa wasiatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhir. Takwa itu adalah wasiat Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Lil awwalin, wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu. Wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Wa qala Allahu ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Sungguh Allah telah mewasiatkan, sungguh kami telah mewasiatkan alladhina kepada mereka-mereka utul kitabah, yaitu para ahli kitab, min qablikum, dari umat sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya Allah? An ittaqullaha, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Nah, cari lagi di bawah tuh. Wa min dzalika, dan sebagian daripada keutamaan takwa itu adalah al-karamatu fid dunya wal akhirah. Adalah kemuliaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di bawahnya tuh. Ketemu enggak? Nah. Kenapa? Kok Shahibur Ratib itu mengatakan wa min dzalika, dan sebagian daripada sebagian daripada fadilah orang bertakwa itu adalah kemuliaan di dunia dan akhirat. Qala Allahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat ke-49, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kemudian apa tuh tafsiran daripada Shahibur Ratib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam ayat ini? Faja'al al-karamata 'indahu bittaqwa, maka Allah menjadikan kemuliaan 'indahu, di sisinya, bittaqwa, hanya dengan ketakwaan. La bil ansab, bukan karena nasabnya. Wala bil amwal, dan bukan karena hartanya. Wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada ketakwaan. Jadi hanya takwa itulah yang menyebabkan dirinya dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Nah, kalau orang yang bernasab kepada Rasulullah, kalau orang yang di dalam dirinya itu mengalir darah suci Nabi Muhammad SAW saja tidak dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat kalau tidak bertakwa, apalagi orang yang tidak punya hubungan nasab. Nah, di situ loh, Pak. Paham ya? Nah, makanya Shahibur Ratib itu mengatakan ciri orang itu apabila dia imannya kuat, amalnya baik, maka kekhawatirannya itu akan lebih besar. Sementara orang yang imannya lemah dan amalnya buruk, maka rasa takutnya kepada Allah itu sedikit, sehingga dia merasa aman dan tidak sadar akan tertipu dirinya oleh perasaan amannya itu. Maka fa'tabir dzalika fi nafsika wa fi ghairika tajiduhu bainan. Itulah. Nah, kemudian dilanjutkan wa 'alal jumlah,
dan pada umumnya ya mayoritas gitu loh standarnya fa innal mu'mina shadiqah, sesungguhnya orang mukmin yang shadiq ya huwallazi ya'malu bis-shalihati, yaitu orang yang senantiasa beramal saleh wa yukhlisu fiha, dan ikhlas fiha di dalam melaksanakan amal saleh. Ikhlas itu bagaimana Pak? Bersih, bukan termotivasi oleh apapun, bukan karena mengharap apapun kecuali ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kenapa? Termotivasi ingin mendapatkan ridhonya Allah. Harapannya apa? Juga mengharap ridhonya Allah, bukan yang lain-lain. Itu namanya ikhlas. Wa yarjul qabulah wa thawaba 'alaiha min fadlillah, dan orang yang imannya benar, imannya shadiq itu, selain dia senantiasa beramal soleh dan ikhlas di dalam beramal soleh, dia hanya berharap diterimanya amal ibadahnya dan diberikan pahala atas amal ibadahnya min fadlillahi, hanya dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dimuliakan orang, tidak takut dikomentari negatif oleh orang, tidak takut dihinakan oleh orang, karena orang yang imannya benar itu harapannya hanya kepada Allah. Selain itu wa yujanibus sayyiati, senantiasa menjauhi perkara-perkara yang buruk menurut syariat, wa yubaidu anha, dan senantiasa menjauh daripada keburukan-keburukan, wa yakhafu ayyubtala biha, dan dia takut, dia khawatir ayyubtala biha, apabila dirinya di uji oleh Allah biha dengan amal-amal buruk. Nah, ini nyambung sama yang kemarin, Pak. Orang tidak bisa berbuat baik, itu artinya dia dihukum oleh Allah. Dihukum kenapa? Mungkin dia punya dosa yang tidak dia hiraukan, karena dia merasa aman dari akibat perbuatan dosanya. Dia enggak merasa bahwa perbuatan dosanya itu akan semakin menggelapkan hatinya, akan semakin memburukkan kehidupannya. Dia merasa aman dari itu. Apapun alasannya enggak baik itu, enggak benar itu. Pokoknya orang yang merasa aman, tidak ada khawatir dalam dirinya, itu tandanya iman yang lemah. Wa yakhshal iqaba ala ma amalahu minha, dan dia takut akan siksaan Allah ala ma amalahu minha, atas apa yang telah dia perbuat minha daripada amal-amal buruk. Wa yarjul maghfiratah, dan dia senantiasa mengharap pengampunan minallah dari Allah ba'da taubah, setelah bertaubat, wal inabati ilallah, dan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Setelah taubat, enggak kembali mengerjakan perbuatan buruk. Dan dia selalu menjaga keistiqomahan taubatnya. Dan selalu dia itu menjaga dirinya tetap berada di jalan kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah ini apa? Kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka famankana minal mu'minina, maka barang siapa yang adanya dirinya itu minal mu'minina, dari golongan orang-orang beriman, ala ghairi hadhil awsaf, berada atau dalam keadaan tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Apa sifatnya? Senantiasa beramal saleh, ikhlas dalam beramal, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi maksiat, khawatir akan diuji oleh Allah dirinya di dalam kemaksiatan, takut akan siksaan Allah akibat dari perbuatan dirinya daripada perbuatan kemaksiatan.
Kalau sifat-sifat itu tidak ada dalam diri seorang beriman, maka fahuwa minal mukhallitina. Maka dia tergolong orang yang imannya agul-agulan. Artinya apa? Imannya tidak kuat. Imannya itu terombang-ambing. Kadang iman, kadang enggak. Kadang iman, kadang enggak. Wa amruhu fi ghayatil khatari. Dan urusan dia itu, artinya urusan dia itu apa? Kehidupan dia. Fi ghayatil khatari. Itu berada pada puncak yang membahayakan. Membahayakan apa? Su'ul khatimah. Itu lho, Pak. Fafham hadhil jumlah. Maka pahamilah jumlah ini. Wa talib nafsakah. Dan paksalah diri kamu. Biha di dalam beramal soleh. Atau biha di dalam sifat-sifatnya orang yang beriman shadiq. Tanju. Maka kamu akan selamat. Wa tafuzu. Dan kamu akan berhasil di dalam menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah apabila Allah menghendaki, ya kan? Itu Pak, jadi kita gak bisa Pak, wah saya ini umat Nabi Muhammad pasti saya dapat syafaat, masa iya saya umat Nabi Muhammad gak dapat syafaat? Memang zahiriyah kita umat Nabi Muhammad, tapi apakah diaku oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad? Nabi pasti ngaku Pak kalau kita itu umatnya Muhammad, tapi Allah ngaku enggak kira-kira? Nah, jangan sampai seperti kejadian Kan'an dan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah naik ke kapal, banjir bandang mulai naik airnya menutupi daratan. Kan'an itu diajak naik ke kapal enggak mau. Ayo Kan'an, anakku, naik ke kapal. Enggak, saya mau naik ke gunung aja. Hari ini tidak ada orang yang selamat dari banjir bandang ini. Karena banjir bandang ini adalah bala dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, enggak mungkin banjir sampai setinggi gunung. Katanya. Naik Pak sampai ke atas gunung. Nah, begitu naik sampai ke atas gunung, ternyata air sampai menutupi gunung. Akhirnya apa? Akhirnya Kan'an itu terombang-ambing di atas air. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia. Sesungguhnya Kan'an ini adalah anakku. Diaku kan nama Nabi Nuh kan? Diaku sebagai anaknya, Pak. Tapi Allah katakan apa? Wahai Nuh, dia bukan anak kamu karena dia tidak beramal saleh. Itu loh, Pak. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menafsirkan firman Allah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Apa tafsirnya? Faja'alal karamata indahu bittaqwa. Kemuliaan itu hanya Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Allah menjadikan kemuliaan itu di sisinya bittaqwa, hanya karena sebab ketakwaannya. La bil ansab, bukan karena nasabnya. La bil amwal, bukan karena hartanya. Wa la bi syai'in akhar, bukan juga karena yang lain-lain selain ketakwaan. Nah, kalau Sahibur Ratib saja menyatakan orang yang bernasab kepada Nabi saja tidak terjamin keselamatannya, apalagi kita orang yang tidak bernasab kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya Pak, kita umatnya Nabi. Zahirnya kita ini, misalkan nih, zahirnya kita ini cucu Nabi. Zahirnya Nabi ngaku Nabi nanti. Tapi Allah ngaku enggak? Nah, itu masalahnya. Enggak bisa, Pak. Karena hak prerogatif itu milik Allah. Makhluk tidak bisa mengintervensi keputusan Allah. Enggak bisa itu. Makanya di dalam ayat kursi itu Allah tegur kita bagi orang yang merasa aman, wah saya umat Nabi Muhammad. Atau saya keturunan Nabi Muhammad. Lawang umatnya aja nanti disyafaatin, apalagi saya cucunya. Ditegur sama Allah, man dzallazi yashfa'u indahu illa bi idzni. Siapa yang kamu andalkan untuk memberikan syafaat
illa biizni, kecuali atas izin saya. Ah, itu Pak. Paham ya? Hati-hati. 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 Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita sehingga memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar supaya kita bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah serta meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan barakah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ajal kita dalam keadaan husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq wal afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi.